Ya, kembali di Jurnal Pagi dari Berita Ekonomi Pemirsa, PT Aneka Tambang menyatakan siap untuk membeli saham divestasi PT Freeport. Ya, dengan pengalaman panjang dari PT Antam, pemirsa, mereka yakin untuk membeli saham divestasi dari PT Freeport. Menurut Direktur Utama PT Antam, Teddy Badrujaman, pihaknya telah melakukan perhitungan nilai umum divestasi dari total saham 10,64%. Menurut Teddy, Antam siap membeli saham Freeport dengan harga yang wajar. Dana yang akan digunakan untuk membeli saham Freeport berasal dari dana milik Antam dan juga pinjaman dari beberapa bank BUMN. Teddy optimis Antam dapat mengelola tambang milik PT Freeport Indonesia, mengingat banyak pengalaman yang dimiliki Antam dalam kelola tambang serta memiliki kesamaan jenis tambang dengan dikelola perusahaan asal Amerika Serikat tersebut. Kita siap-siapkan ada konsorsium BUMN. Dari segi kompetensi, Antam punya kompeten untuk menambang emas. Tambang dalam juga, kita sudah punya tambang dalamnya. Nah, dari segi BUMN-nya, kita kan akan dibentuk konsorsium. Nah, siapa aja nanti ya tergantung nanti dari BUMN. Jadi kami kan wakil dari BUMN, BUMN wakil dari pemerintah. Sesuai dengan peraturannya ada urutannya, pemerintah dulu, kemudian baru ke pemerintah pusat, pemerintah daerah, kemudian ke BUMN.